Cha, AI team here. Yeah. Macam season lepas kita dah post cerita seram kita. Banyak yang kata nak part 2, banyak yang tak buat lagi. Okay, so sekarang kita pergi ke peserta seterusnya kita, iaitu Mak Khan. Boleh nak Mak ceritakan cerita seram yang berlaku dalam diri Mak yang boleh dikongsikan kepada pendengar luas? Boleh. Okey, cerita ni sampai sekarang Mak tak boleh nak lupakan. Dia start begini, boy. Masa tu Mak umur berapa? 7 tahun. So malam tu malam raya. Ramailah mak-mak saudara apa semua kan. Kat rumah tu, rumah Tok Mak. Lepas tu pada jam 3, pukul 3 macam tu. Masa tu semua orang lepak kat bawah. Rumah tu 2 tingkat. Semua orang lepak kat bawah. Mak, umi Mak lepak kat bawah apa semua. Masa tu Mak cari ayah Mak, cari abah Mak. Mak pergi ke tingkat nombor 2. Uish, berapa tingkat rumah tu? 2 tingkat lah. Mak pergi ke tingkat nombor 2 tu nak cari abah Mak lah. Mula-mula Mak pergi bilik dia, Mak tengok tak ada, kosong. Lepas tu bila Mak keluar bilik tu, Mak tengok kat selindor tepi bilik tu ada selindor. Dia tengok orang pakai warna putih, jubah warna tinggi tu. Macam sini, tinggi, sama tinggi yang Sheila. Tinggi sangat tu. Jangan-jangan tembok. Lepas tu Mak ingat ke tu abah Mak, sebab malam tu dia pakai jubah juga. Lepas tu Mak pergi lah, Mak pergi sana. Mak tarik, macam Mak cuek dia, tarik jubah dia tu. Lepas tu bila dia pandang belakang, muka dia macam penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Lepas tu Mak panggil lah abah, buat apa sini? Terus senyap je. Memang penuh dengan cahaya. Lepas tu Mak turun balik, Mak cakap aku umi Mak. Mak erik dia pergi naik atas. Dia naik-naik tu, tengok ada lagi. Ada ke? Dia, umi Mak nampak muka dia. Cuma Mak je lah tak nampak muka dia. Muka dia penuh cahaya. Lepas tu umi Mak buat turun pergi bawah. Dalam sejam dua jam macam tu, rumah tu tak ada elektrik. Automatik mati. So masa tu, bila dah mati tu semua dah cuak kan. Kenapa mati pun semua? Cuak. Lepas tu, bila orang semua dah cuak tu, abah Mak datang. Masa tu dia keluar. Dia datang masuk dalam bilik. Masuk dalam rumah tu. Dia tengok, dia kata, kenapa tak ada elektrik apa semua. Lepas tu memang cerita. Lepas tu abah Mak pun duduk kat luar rumah. Esok okok. Lepas tu depan rumah tu pagar kan. Nampak hatu raya. Hatu raya. Malik raya. Bukit warna putih kat ni. Hatu pocong. Pocong kan tu? Hatu pocong. Lepas tu duduk luar pulak. Nampak hatu raya. Lepas tu Mak nampak tak? Tak nampak. Abah Mak nampak. Mak pun cuak juga masa tu. Cuak. Pasti je lah pengalaman. Tapi kalau itu macam besok cerita Mak ni, kalau macam yang bercahaya tu, malaikat. Sebab yang kita tahu, jin ni dibuat daripada api. Malaikat dibuat daripada cahaya, manusia daripada tanah. Jadi kalau bercahaya tu, maksud malaikat. Ya, memang cahaya. Tapi Umi Mak kata, kita nampak muka dia. Pocong lah, seram lah muka dia. Seram. Mana pocong lah. Okay, mungkin sebab Mak time tu kecil lagi. Dia Mak mendongak ke atas, Mak nak percaya sebab dia atas lampu. Atas lampu. Betul. So, kiranya Mak dia jumpa dua direct lah. Pocong, hatu raya. Dia hatu raya tu dia bagi duit? Hah? Dia bagi duit raya? Dia minta duit. Ya. Berapa? 20 sen. Terima kasih Mak untuk cerita dia. Cerita yang sangat seram. Okey, so jom kita menjemput peserta seterusnya, iaitu Yana. Okey Yana, kita bersama dengan Yana, iaitu peserta kedua kita hari ini. Boy. Okey Yana, boy nak Yana kongsikan satu cerita seram yang berlaku dalam diri Yana. Antara yang terseram lah. Dia tak seram pun, tapi seram jugalah. Cerita dia macam ni. Time tu, tak ingat lah umur berapa. Rasanya form 1 kot. Lepas tu, waktu tu, hujan lenyai. Petang lah, pukul 6.30 nak senja lah. Waktu tu senja lah nak keluar pergi beli burger. Waktu hujan, naik motor. Hujan intik-intik tu kan. Lepas tu lalu lah dekat satu depan kubur ni. Kubur tu, sebelum waktu pagi tu ada orang meninggal. Sebab lalu je lah waktu Peter tak ada apa pun. Beli burger, waktu nak balik tu, lalu dari kubur tu. Kan, still hujan. Lepas tu, adalah satu kelibat tu. Nak tahu apa? Pocong. Dekat mana kubur ni? Dekat tepi kubur tu lah. Dia mengadap. Kiranya dia tengok Yana lalu. Naik motor, slow. Waktu tu yang duduk belakang. Waktu tu pinggan sepupu. Bawa motor yang dekat belakang dia. Lepas tu, lalu depan tu, hantu tu tengok, pocong tu tengok macam ni. Dia macam tu?
Dia tengok je macam muka hitam. Boy rada tu. Macam dia tengok, tengok tapi tak cakap apa pun. Sampailah balik rumah. Balik rumah tu rasa berat badan. Lepas tu tak ada apa lah. Tidur. Sampailah pukul 3 pagi tu lapar. Bangun nak makan, nak masuk Maggi time tu. Lepas tu nampak lagi dia. Kan dapur tu kan cermin. Kiranya belakang tu gelap. So nampak dia ada berdiri kat depan pokok. Kat pokok tu dia, muka hitam macam tu. Dia tengok lagi macam tu. Lepas dia buat macam ni. Tu je. Tak seram pun. Tapi seram juga kalau time tu pocong. Dia okey. So Yana kat sini dia mengusikan cerita pasal dia berjumpa dengan pocong. Ha, banyak-banyak hantu-hantu tu lah yang Yana paling takut. Pocong? Dengan yang, pocong. Sebab itu yang kita lalui. Pocong dengan tu yang hantu mangkuk. Tiana. Yang mangkuk. Sunda Bolong. Kan. Yang dia kot. Malik Kundang. Lamin. Tak tahu. Tak tahu. Apa-apa je lah. So, terima kasih Yana kerana kongsikan cerita yang sangat selam. So, jom kita pergi ke peserta seterusnya. Blok Mamus. Okey, so seterusnya kita bersama dengan Blok Mamus. Eh. Lukman. Boleh tak ceritakan salah satu kisah seram yang paling seram berlaku dalam diri Lukman yang boleh dikongsikan kepada pendengar kat luar sana? Okey, jujur Lukman belum pernah kena benda-benda seram lah. Jumpa hantu pun tak pernah sekalipun. Tapi ada satu pengalaman lah. Time tu dekat Penang, kerja kilang. Time tu duduk hostel. Lepas tu ada budak baru masuk. Budak baru masuk ni dia life bigo, paranormal. Malam tu dia ajak dalam 4 orang. Saya ada salah seorang. First time ikut. Lepas tu bila sampai tempat kejadian, dia mall yang tak guna. Dia mall tu ada 3 tingkat. First sampai dalam tu dalam pukul 2:15 minit. Dia ada 4 tingkat. Naik tingkat atas. Pusing, tak ada apa lagi. Time kita orang turun tu, masuk tingkat 3. Lepas tu, kawan aku ni boy, yang paranormal ni, dia pergi seru. Dia pergi pasang YouTube tu kan, ada mayan diulik tu kan. Dia mula pasang, start meremah bulu romba lah semua. Lepas tu, aku beritahu lah, tutup lah. Lepas tu, dia cakap, oh, tak apa, okey lah. Lepas tu, kita orang pun jalan sampai ke tengah tu. Kawan aku ni, dia macam kita orang 4 orang kan. Jalan straight je. Dia macam terpesong sikit. Kawan aku seorang ni nampak dia tarik. Dia pensan. Tu rasa takut lah tingkat 3 lah. Lepas tu kawan aku ni dia baca sikit. Okey lah. Lepas tu bila dah kena macam tu, kita orang pun turun bawah. Sampai tu motor hujung ni. Kita orang sampai sini. Tangga eh. Nak pergi kat motor. Jalan. Yang kena tadi dekat atas tu, kena rasuk pula situ. Oh tu lah. Memang pengalaman first time. Tak pernah nampak hantu. Tak pernah orang kena rasuk depan-depan. Tu lah first time nampak. Dia duduk. Time tu dia macam geletar. Time tu tak cakap lagi. Dia duduk main baca-baca apa. Kawan-kawan aku baca. Lepas tu dah keluar. Tak tahu dah keluar ke apa benda tu. Dia pun jalan. Jalan-jalan sampai dekat motor. Dia kena rasuk pula. Time tu dia cakap aku ni nenek. Ya nenek, aku tak tahu nenek kebayang kenapa. Lepas tu kawan aku pun dia macam pandai berubah kan. Dia pun sentuh ibu jari kaki. Dia cakap macam ni, jangan sentuh ibu jari aku. Duduk gitu. Dia duduk belunju . Lepas tu sayang aku ni, kawan aku ni cakap . Kau keluar daripada tubuh kawan aku ni. Dia cakap, kau yang datang sini, kau yang cabar aku. Dia cakap macam tu. Kawan aku berdiam . Dia kata, kau keluar. Kita orang minta maaf. Aku tanya tu memang, aku first time, aku terkaku . Aku cuma boleh tengok . Lepas tu tanya duduk pergi ibu jari tau, ya. Lepaskan kaki aku, bagi aku duduk bersila. Cucu aku mahu datang. Ya gitu. Tanya tu aku serupa nak lari. Tapi aku takut lari, takut kena rasa aku pulak. Sayang aku pergi aku. Memang aku takut lah tanya tu. Lepas tu, sayang aku baca. Itu ubik. Tapi ia nipu. Teatu tu nipu. Saya aku sampai hostel tau. Saya aku bawa, ia duduk. Ia duduk senyap. Puk masuk bulok. Masuk atu tu tau. Saya aku pergi ramah-ramah. Aku azir. Azir. Lepas tu, tak duduk gelepah-gelepah tau. Ia boyak. Sakit. Aku bukan lawan kamu, ya gitu. Aku akan keluar, ya gitu. Puk, saya aku jadi kabar pun tak. Puk masuk benda lain bulok. Ya, tak di bukan lawanmu. Aku lawanmu, ya gitu. Gelepah. Pergi. Saya aku pergi hostel besar. Nambung belakang. Nah, ya. Pok dapat dinding ke apa. Pok ngelang-ngelang. Saya aku telefon ke ustaz. Ustaz tu main bubak ke tahu. Ustaz tu bubak. Pah okey. Okey tu. Malam tu tidur. Esok tu kena pulak. Time maghrib ni kena gini. Time tu saya aku tak panggil ustaz dah lah. Time aku kena paranormal ni.
dia pula kena rasuk. Dia 4 orang lagi. 3 orang ni kena rasuk, aku seorang tak kena. Ha, 3 orang ni kena rasuk. Aku tak tahu lah apa. Lepas tu time tu dalam pukul 12, tanya aku seorang ni, dia tanya, "Mu nak gapo-gapo? Nak suruh biar tok sewi kaca dah." Lepas tu ya gini, "Aku nak mu hantar saimu ni hok kena rasuk ni, hantar balik situ, gi naik tingkat 3 duduk situ." Lepas tu ya aku ada syarat-syarat. Hok tu ayatlah benda tu. Aku ada syarat-syarat bagi kamu. Lepas tu saya aku tanya, "Syarat gapo ya?" Lepas tu dia pun ayat, "Ya takkan ayat sekarang. Ya ke ayat nanti duduk kat tingkat 3 tu." Lepas tu saya aku, dia main dengan takut ya. "Oh, mari lah kita pergi, mari kita pergi." Tu saya aku sore lagi ni, dia telefon ke ustaz ayat, "Oh, bodoh syirik ikut gapo hok ya ayat ni." Ustaz aku panggil, ustaz saya aku tu bubak. Buat. Lepas tu ya, bawa lagi tempat tu kalau kena, ya kena rasuk pun jangan ikut gapo tu ayat. Lepas tu ustaz tu ayat, "Hok asuk ya tu nenek kebayan. Cucu you pun ada situ. Dianya hok time you kena rasa hok boleh lawat, hok tak boleh lawat tu nenek you. Cucu you hok masuk tu, hok ya boleh lawat gitu lah. Lebih kurang gitu lah." Tapi selepas kejadian tu dia dah tak ada dikacau dia. Dia untuk tak bagi kena rasa, orang yang paranormal ni dengan orang yang first kena rasa dekat atas tu terpaksa pisah ke. Terpaksa hok ni kena balik kampung, ustaz suruh duduk berjauh ke. Okay, so ini motor kepada cerita macam pak sahabat yang mencerian tu lah. Tapi yang time dirasa tu still buat live aja. Oh, ada, still buat live. Ada dengar suara ada. Suara. Cuma bagi aku first time sebab paranormal ni aku jujur pak, aku tak percaya ke paranormal. Aku ingat dia orang saja apa lepa-lepa barang apa betul-betul terjadi lah. Tu first and last aku lah. Memang aku percaya lah. Sekarang ni aku percaya lah. Okay, so terima kasih pada Lukman. Dan memang benda jenis macam memang wujud dalam Al-Quran pun tertulis wujud. Dan tempat-tempat dia mostly ke dekat hutan, dekat laut. So kita tak tahu lah benda-benda macam mana. Sebab nanti bila kena kat kita dulu, baru kita selalunya tahu apa macam. Tapi aku macam best juga buat paranormal tu. Aku takut. Okay, so terima kasih Luman dan kita pergi ke peserta seterusnya, Nadia. Okay, so kita pergi ke peserta kedua terakhir kan? Kedua terakhir, betul. Okay, so Nadia, boleh nak Nadia kongsikan apa-apa cerita seram yang paling seram? Satu cerita yang Nadia boleh kongsikan kepada pendengar. Dia banyak sebab family ni ada kena apa, mengalami history lah, tahu kan? Yang tu, banyak, so banyak. Tapi ni Nadia cerita pasal yang Nadia pun pernah kena. Ni Nadia cerita pasal kat asrama dululah. Dulu Nadia sekolah kat asrama Tun Husin on Keluang, sekolah sukan. Time tu, ya dalam biasalah kan asrama kan dorm kan? Dorm. Nadia time tu satu sekolah dengan kakak. So Nadia macam manja sikit, so Nadia nak duduk walaupun bilik dorm lain, tapi Nadia tidur tu, Nadia tidur satu dorm dengan kakak. Tapi Nadia ada bestie, so satu katil tu tidur dua orang. Tidur sama dengan dia lah kan. Time tu satu malam tu Nadia tidur lewat. Time tu dekat pukul 2 lebih kot, kita duduk borak-borak. Tapi satu kat dorm tu, depan tu ada katil kosong, bawah tu ada orang, atas ada orang. Memang tak ada orang duduk lah kan. Lepas tu yang tengah borak-borak tu, Nadia macam ada nampak kepala dekat satu katil tu lah, nampak bila tepi sipi pipi nampak, memang nampak tapi kepala saja, kira macam penanggal lah kan, penanggal. Dan tu macam macam tengah borak-borak ni tiba-tiba terdiam, macam kita tengok situ satu arah tu macam terdiam. Cakap macam kenapa kan, tak dengar ke cakap masa kita nampak tu kan. So macam kita macam betul kan, macam tu tengok kan dia, tapi memang tak hilang pun, ada je. Lepas tu macam lepas tu itu tempat yang orang tak ada tidur sebenarnya. Tak ada orang tidur, memang kosong katil tu. Lepas tu macam dah macam kita nak cakap terus sebab seram kan, takkan nak cakap cerita dengan kawan terus kan. Jadi cakap jom tidur, nanti esok cerita itu. Lepas tu tidur esok pagi tu cerita dengan kakak pun dia demam, hari tu dia demam. Sebab dia kata malam tu juga dia nampak ada kepala dekat penjuru ni macam bucu dinding, bucu dinding lekat, macam kepala dia melekat kat situ. Maksudnya benda yang sama apa Nadia mungkin nampak. Mungkin sama lah kot, sebab kepala rambut panjang itu penanggal. Mungkin penanggal, mungkin asrama selalunya macam tu kot. Tapi dia tak ada kacau lah, cuma dia macam dia nampakkan diri dia kot sebab kita tidur lambat kan. Mungkin kat sini bagi pengajaran yang jangan tidur lambat. Tapi benda ni jadi kan ada dua kali. Satu lagi tu pasal kat rumah dekat handphone pula. Dan tu tiba-tiba main handphone, lalu tiba-tiba nampak muka sendiri. Tapi rambut dia lain. Maksudnya main handphone? Bukan, tengah main handphone ni. Tengah main handphone. Lepas tu tiba-tiba macam ada orang masuk. Orang masuk bilik tu, muka dia sama tapi rambut dia panjang lah, lebih panjang lah. Lepas tu dia masuk bilik,
Time tu dia belai rambut Nadia. Dia belai-belai, dia cakap kenapa tak tidur lagi, dia nak jadi kawan macam tu. Lepas tu Nadia macam, tak adalah bercakap dengan dia, cuma dia cakap dengan kita macam itulah. Dia kata, kenapa tak tidur lagi, nak jadi kawan boleh, dia perempuan. Tiba, terus tak sedar. Tak sedar, ni ayah yang cerita lah sebab ayah Nadia dia berubat. Macam dia pernah hantar orang tapi orang tu dia pun ada benda kan. Jadinya ayah belajar dari situ, dia ubat sendiri lah anaknya. Lepas tu tak ayah berubat, tengok kat handphone tu balik, ada gambar macam muka macam Nadia tapi orang lain. Start situ pun, start situ teruskan kacau. Kena alami experience selama 2 tahun macam tu lah. Nadia lah alami. Kat Nadia, Nadia, dia balik lah perempuan. Dia turun temurun macam tu. Seram, seram. Dia banyak seram tapi macam salah satu pun dah seram juga. Okay. Kita dah lali lah tapi itu kot tiba-tiba jangan tidur lewat. Jangan tidur lewat macam so, sampai sekarang Nadia tidur pukul berapa? Tapi still lewat jugalah. Okay, so terima kasih kepada Nadia untuk kisah yang menarik. Sejam kita pergi peserta trial Afil Hakim. Okay, so kita bersama dengan Afil Hakim. Okay, please. Aku nak kau ceritakan cerita yang paling seram yang pernah berlaku dalam diri kau. Kau rasa paling seram lah dalam banyak-banyak cerita kau, ini yang paling seram. Ada why? Benda tu terjadi semasa Hafiz berada kat kampung dan kerja dekat, biasa kerja kedai makan kan. Kita balik pukul 12 tengah malam tu. Kita geng-geng motor ni tak boleh tengok motor kotor-kotor macam tu kan. Ada satu malam tu dalam pukul 3 pagi basuh motor depan rumah. So dalam masa, pukul 3 pagi? Pukul 3 pagi basuh motor depan rumah. Rumah tu kuasa ngisak. Okay boy. Basuh motor pukul 3 pagi tu disebabkan kena hujan kan. Tak boleh tengok motor kotor-kotor kan. Basuh-basuh motor tu, paip air tu kat dalam rumah. So kalau tangan basuh motor tu nak siram air tu, kena pergi dalam rumah tu dulu kan. Buka je paip, sampai dekat motor tu nak simbah air, ada simbah tiba, tiba-tiba tak ada. Habis air tu? Bukan mati air? Bukan betul tak payah biar air? Bukan, air pakai enjin bro. Enjin kan dia air telaga. Lepas tu masuk balik, buka balik. Buka, buat benda macam sama juga. Jadi macam tadi juga. Simbah motor kejap, okey. Simbah, mula-mula dalam paip air tu ada macam keluar, bukan air yang biasa keluar, bukan air putih tu. Dia macam ada macam darah di situ. Lepas tu tak percaya lagi. Masuk rumah kejap, masuk kali kedua tu nak pergi tutup paip, mak datang pegang. Dia kata tak payah masuk motor malam-malam, bahaya, jadi apa-apa susah. Okey lah, keluar nak tolak motor masuk dalam. Mak pun baru buka pintu bilik. Kenapa tak tidur lagi? Masa tolak motor tu, kalau ni mak aku, yang tu tadi siapa? Saya tak percaya. Lepas tu masuk motor. Sebab bilik Afiq kalau kat rumah kat kampung, pintu wasin dengan rumah. So letak motor kat dalam, kena keluar balik. Masa keluar nak masuk bilik tu, depan rumah Afiq tu ada jalan dan kedai makan mak Afiq tu ada 3 jembala warna hitam. Muka tak nampak, nampak macam rambut, jubah hitam. 3 makhluk tu depan pokok tengok Afiq. Tengok tu masuk rumah, memang tak cakap apa. Tutup lampu, selimut. Tiba-tiba tangan boy, mai rasa tangan kat tepi bahu semua. Lepas tu yang benda tak boleh expect, lupa benda tu. Lepas rasa tangan semua, bila dalam setengah jam macam tu sedar balik. Pandang je depan tu, dia tunjuk rupa dia. Sebab rumah, kawasan rumah Afiq tu memang setiap hari macam akak Afiq tengah solat, kacau-kacau. Mak Afiq tengah mandi. Memang keras lah kawasan tu. Mak Afiq tengah mandi apa semua, tiba-tiba bunyi Mak Afiq menangis dan tandas apa semua. Pergi panggil ustaz banyak kali juga. So Afiq kena sekali tu. Tak pindah lagi? Ha? Korang tak pindah lagi? Tak pindah sebab rumah tu baru siap. Rumah baru bina atas tanah sendiri. So tepat suka kita rasa. Cerita yang sangat menarik dari Hafiz. Dia macam cerita kalau selalu kita nampak kat filem-filem lah, yang betul, dia kena kacau-kacau pasal tiba-tiba dia nak tidur pasal ada tangan masuk. Dia sedar tengok muka dia sendiri. Muka sendiri. Muka hantar. Muka sendiri. Tak lagi. Takut nampak muka sendiri. Cermin rupanya. Takut kan dari sendiri. Cermin. Takut. Okay guys, so korang boleh nilai lah dalam banyak-banyak kita AITMB sini, siapa cerita dia yang paling seram, korang boleh nilai. Betul. Okay, so kalau korang nak lagi cerita-cerita macam ni ataupun korang nak kita buat paranormal, korang boleh request kat bawah. Okay guys, sampai jumpa pada next episode. Korang jangan lupa like, share, comment and subscribe. And sampai jumpa di lain hari.